Usahawan dan selebriti popular Neelofa teruja apabila menerima hadiah barangan bayi jenama mewah daripada anak anda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, iaitu Tengku Puteri Iman Afzan Al-Sultan Abdullah. Neelofa atau nama sebenarnya Nur Neelofa Muhammad Nur telah berkongsi perkara tersebut menerusi instastory Instagramnya. Dalam pada itu, menerusi kad ucapan, Puteri Iman turut menitipkan kata-kata positif kepada Neelofa yang akan bergelar ibu tidak lama lagi. Malah Neelofa juga turut dilihat menutup satu perkataan yang tertulis dalam kad tersebut, sekaligus mengundang peminatnya untuk berteka-teki mengenai jantina bayi yang bakal dilahirkan. Sehubungan itu, rata-rata peminat Neelofa meneka jantina anaknya di halaman komen mengikut pendapat masing-masing. Terdahulu, status kehamilan Neelofa terjawab apabila peguam bela Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah secara tidak sengaja memberitahu media tentang kehamilan itu ketika mewakili selebriti berkenaan untuk satu kes mahkamah. Bagaimanapun, para peminat Neelofa sudah sedia maklum tentang kehamilan itu walaupun tidak diberitahu secara jelas oleh Neelofa sendiri. Tahniah diucapkan kepada Neelofa di atas berita kehamilannya. Apapun didoakan, semoga kandungan Neelofa sentiasa sihat dan selamat.